Nama saya adalah IGD Putu Agus Edi Wisnu Pranata. Saya 28 tahun, ya, saya alumni prakerja gelombang 4. Saya bekerja di Bandara Ngurah Rai, saya berprofesi sebagai juru masak untuk di pesawat. Dampak COVID ini sangat memukul, ya. Kenapa? Karena tidak adanya tamu, itu yang utama, ya. Jadi dengan tidak adanya tamu, jadi penerbangan itu semuanya dibatasi. Sehingga saya dirumahkan hingga tahun 2021. Akhirnya saya mengikuti program prakerja. Saya mendapat info ini dari Instagram. Ya, karena saya searching, saya mendapat Instagram, saya mengikuti di gelombang 4 dan saya lolos. Saya mengambil pelatihan pertama itu adalah personal branding. Pelatihan kedua saya mengikuti tentang berjualan di Instagram. Akhirnya saya kan harus punya pembukuan gitu loh. Jadi yang saya pelajari adalah pelajaran Excel. Dengan background saya sebagai tukang masak, jadi dengan Instagram ini setiap orang bisa melihat, setiap orang juga bisa memesan, itu yang paling kerennya gitu loh. Jadi saya membuat olahan sate lilit. Lilit dengan item yang apa ya, menurut saya tuh sederhana tapi ngangenin gitu loh. Yang pertama menggunakan nasi putih dengan sele dengan ubi, ya, habis itu sate lilit, kacang tanah, sambal matah. Ini ciri khas banget nih sambal matah nih, kalau kalian makan pasti kalian ketagihan. Terus yang terakhir menggunakan sambal pecing. Dekat dengan rumah sakit, dengan Polres, dekat dengan kantor bupati. Ini tempat yang bisa saya gunakan untuk berbisnis. Buat teman-teman ketika yang sudah mengikuti prakerja itu, ingat dipraktekkan ilmu-ilmunya, ya. Jadi antara doa dan usaha itu harus seimbang. Jangan kamu hanya usaha tapi kamu lupa doa, atau kamu hanya doa tapi kamu tidak berusaha. Itu semuanya tuh pokoknya kita harus sinkron. Oke. Terima kasih. Bye bye.